Para sindicarle. ¡Hey! Sudah mengharumkan nama bangsa. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Kemarin. Ya, jadi waktu di sana kita juara. Udah gitu loh ya. Emang kalau juara enggak perlu banyak penjelasan. Enggak perlu banyak penjelasan sih, kan pada penjelasan. Dan kalau kalian lihat berseliweran di timeline fotonya kemarin, yang satu disalamin Jin. Yang satu diajak tinggal sana. Diajak Harce sama Jin ya. Kita hari ini akan menantang apakah kedua orang K-popers ini memang punya wawasan K-pop yang cukup. Yeah. Jadi kita akan melakukan dance challenge. Let's share that one summer.
Diberangkatin ke Korea, wah gila, boleh juga nih untuk iseng-iseng, siapa tahu kan. Kenapa pilih Alfi? Soalnya
udah sering collab sama Alfi. Terus juga waktu itu aku mikir kayaknya kalau cuman lawan-lawanan suara yang bagus gitu, pasti dari seluruh negara tuh juga suaranya bagus-bagus gitu. Jadi aku lebih aim ke sebuah stage yang unik, dimana gak cuman ada nyanyi tapi ada rapnya juga. Dan emang kebetulan udah sering collab di YouTube bareng Alfi, jadinya kepikiran langsung Alfi. Kita ngumpulin video audisi itu dan gak lama kita dapat kabar bahwa kita lolos ke preliminary. Dan itu kita langsung bertanding di preliminary dengan beberapa peserta, dan alhamdulillah kita lolos lagi dan diberangkatin ke Korea. Ya udah, singkat cerita kita tampil lancar dan alhamdulillah juara gitu. Jadi momen yang paling gak bisa aku lupain pastinya waktu diumumin Indonesia di panggung KWF 2017 sebagai pemenang Grand Prize. Yang ngasih apa sih namanya, kayak semacam pialanya itu member-membernya BTS. Itu juga kaget banget, ternyata bukan cuma BTS doang, jadi sebelumnya ada penghargaan-penghargaan juga, dan itu yang ngasih adalah gestar-gestar yang udah tampil. Jadi bergantian mereka ngasih ke peserta-peserta yang dapat penghargaan, dan terakhir gestar yang ngasih itu BTS, yaitu ngasih hadiah utama, yang mana ternyata kita gak nyangka kita yang dapat gitu. BTS, satu kata, BTS adalah idaman kali. Ya udah, idaman aja. BTS itu adalah inspirasi. Buat kamu juga yang suka K-pop tapi ngerasa, ih kok Kak Tiffa ini bisa sih ke Korea, aku juga mau. Mulai dari sekarang cari segala kesempatan yang ada, karena aku tuh udah beberapa kali ke Korea, tapi semuanya menurut aku ada manfaatnya, entah seminar, menimba ilmu, sekarang lomba gitu. Jadi kalau misal kamu ngerasa bisa berkarya, ayo tunjukin karyanya, jangan takut, karena banyak banget yang bilang, aku pengen sebenarnya Kak, tapi aku takut gak ada yang nonton, gak ada yang subscribe. Jangan takut, karena kalau kamu suka, kamu lakuin, mau ada yang nonton, mau ada yang subscribe, kayak itu semua cuma bonus, tapi kamu ada rasa kesenangan tersendiri. Jadi cari jalan, jangan takut, dan mulai sekarang juga. Untuk teman-teman yang suka K-pop, istilahnya jangan cepat pesimis juga. Cobalah cari satu apa yang di K-pop itu yang lu bisa. Misalkan lu bisa bahasanya karena lu les, lu bisa nyanyinya, atau lu bisa nge-rapnya. Lu bikinlah apapun atau jalanilah apapun yang lu suka dari K-pop itu gitu, sampai akhirnya nanti sesuatu yang lu buat itu bisa membawa lu bertemu, atau bahkan lu berangkat ke Korea secara gratis kayak gua gitu. Siapa?